orang aja penghasil sampah. Jadi kita semua sebenarnya adalah penghasil sampah. Itu memang limbah hasil dari yang kita pakai. Dan sampah hasil limbahnya mengganggu kan, dari bau, dilihat juga nggak enak. Motivasi untuk kita berdagang itu atau berbuka usaha itu, karena dasarnya kalau kita melakukan sesuatu kita harus ada alasan yang pasti. Sekolah berhasil, saya hadir, saya sekolah, saya sekolah, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Alfarisi Tasawuf. Saya dari sekolah SMP Nurul Falah. Di kegiatan kali ini saya sangat senang karena anak-anak aktif dan kegiatannya seru. Kita bisa tahu tentang apa itu limbah, bagaimana diolahnya, dan kita bisa berkarya sendiri. Apalagi tentang zaman sekarang yang media sosialnya keren-keren banget. Terima kasih untuk tim CSR Sinar Maslen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Syarini. Saya dari sekolah SMP Islam Nur Falah. Di kegiatan kali ini sangat memotivasi saya untuk membuka usahaan, untuk membuka limbah menjadi karya seni. Terus sangat memotivasi kali ini. Terus terima kasih dari CSR Sinar Maslen Sekolah Berhati. Makasih atas hadiahnya juga, semuanya makasih. Kita saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili rekan-rekan dan kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran tim Sinar Mas Sekolah Berhati. Yang pertama adalah kami sangat mendukung program-program dari Sekolah Berhati, terutama pada saat ini sedang berlangsung, yaitu pendidikan dan latihan mungkin ya, bagaimana cara mengolah sampah dengan baik dan benar. Kemudian kami berharap bahwa program ini tidak berhenti sampai di sini, tapi terus berkelanjutan, dan mudah-mudahan siswa-siswi kami itu bisa mengikuti atau setidaknya bisa membekali dirinya dengan apa-apa yang telah diajarkan atau telah dibimbing atau telah dibina oleh tim Sinar Mas Berhati.